Berikut daftar perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024, Senin 29 Juli 2024, serta jadwal kontingen Indonesia hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 hari ketiga, Senin 29 Juli 2024, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, surfing round 2, Rio Waida akan menghadapi wakil Afrika Selatan, pukul 14.30, rowing semifinal eliminasi Lamemo, pukul 15.10, badminton babak penyisihan grup, Rino Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi wakil Prancis Tom Gikuel dan Delphine Delroux. Pukul 16.00, badminton babak penyisihan grup, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Prancis Lucas Corvée dan Ronan Labar. Sementara Jonathan Christie gagal bertanding hari ini, wakil Guatemala Kevin Cordon mundur karena cedera. Hasil kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 hari ketiga, Senin 29 Juli 2024. Surfing round kedua, Rio Waida kalah atas wakil Afrika Selatan, Jordi Smith. Daftar perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024, Senin 29 Juli 2024. Jepang di peringkat pertama dengan perolehan 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Australia di peringkat kedua dengan perolehan 4 emas dan 2 perak. Amerika Serikat di peringkat ketiga dengan perolehan 3 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Prancis di peringkat keempat dengan perolehan 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Korea Selatan di peringkat kelima dengan perolehan 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Cina di peringkat ke-6 dengan perolehan 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 7, Italia dengan perolehan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 8, Kazakhstan dengan perolehan 1 emas dan 2 perunggu. Peringkat ke-9, Belgia dengan perolehan 1 emas dan 1 perunggu. Peringkat ke-10, Jerman dengan perolehan 1 emas. Hong Kong dengan perolehan 1 emas. Uzbekistan dengan perolehan 1 emas. Peringkat 13, Inggris Raya dengan perolehan 2 perak dan 2 perunggu. Peringkat ke-14, Brazil dengan perolehan 1 perak dan 2 perunggu. Peringkat ke-15, Kanada dengan perolehan 1 perak dan 1 perunggu. Peringkat ke-16, Fiji dengan perolehan 1 perak. Kosovo dengan perolehan 1 perak, Mongolia dengan perolehan 1 perak, Polandia dengan perolehan 1 perak, Tunisia dengan perolehan 1 perak. Peringkat ke-21, Swedia dengan perolehan 2 perunggu. Peringkat ke-22, Mesir dengan perolehan 1 perunggu. Spanyol dengan perolehan 1 perunggu. Hungaria dengan perolehan 1 perunggu. Peringkat 22 lainnya, India dengan perolehan 1 perunggu, Moldova dengan perolehan 1 perunggu, Meksiko dengan perolehan 1 perunggu, Afrika Selatan dengan perolehan 1 perunggu. Itulah daftar perolehan sementara medali Olimpiade Paris tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.